Kurniawan ke belakang keren. Pancang kalau pernah Hendrin, wow, langsung menghentikan. Wow, kita mau panjang area pucat terbayo. Sentrasi sudah lepaskan. Oh, tangkap. Panen Rudy ke belakang. Coba kali ini satu serangan. Kali ini membawa serang ke belakang Kisau. Berbahaya Hendrin Rudy. Dua run. Pas servis di sana. Angkat di masuk. Oh, tangkap. Sudah masuk. Dan bola untuk tim dari Bang Ojo. Baik, saudara perut kita sampai tepuk tangan. Set yang pertama. Bang Ojo, Rolawe bersama liputan rekan-rekan Mas Mejo. Silakan. Baik, terima kasih Mejo. Sudah membantu jalannya upacara penghormatan tentunya. Sebagai pembuka di jam yang kedua atau di partai kedua partai putra. Saya akan coba menghibur, membantu meliput jalannya set pertama. Baik, satu penerimaan bola. Kurang begitu sempurna. Penyelamatan saja melalui libero. Selang Adika tadi coba umpan ke belakang Arif Purnomo. Satu pukulan selamat datang yang cukup memuaskan bagi anak-anak tim Bangun Jiwa. Pecah telur kali ini melalui setter sudah lakukan. Mencoba umpan dengan passing bawah tadi. Pukulan yang sebenarnya tidak terlalu keras dari seorang pemain Rahardian saudara. Rahardian mampu menepuk keras, jatuh di luar lapangan. Angka pertama kembali 2-1 melalui seorang Agus Kisut. Agus Kisut lakukan sudah tipis. Angkat kali coba umpan jauh di sana, tinggi keras. Satu pukulan dilepaskan melalui seorang Kurniawan saudara. Dan gagal tentunya menambah angka kepada Bangun Jiwa. Masih Agus Kicut sudah lepaskan, memanjang satu servis tadi dan 2-3 melalui pemain jangkungnya daripada Ronggolawe, seorang Bagas dari sektor kiri. Langkah sudah Bagas pelan saja terima kali ini. Satu tujuan melalui Hendri Rudi. Angka berbahaya umpan kali di sudut yang sempit, mencoba membangun kali. Oh, berbahaya dalam kali. Satu umpan panjang diberikan Kurniawan, berarti masih bisa diamankan. Membantu keras satu pukulan, luar biasa saudara. Satu pukulan yang mampu menjebol dua blocker yang ada. Kawin yang kedua di set yang pertama. Lepas sudah Bagas, terima Agus Kisut. Umpan kali kepada Hendri Rudi. Penempatan saja dari seorang Hendri Rudi karena begitu tinggi tadi. Dan 4-3 kedudukan. Hendri lepas sudah Hendri, terima cukup baik. Umpan ke belakang di sudut yang sempit, mencoba menekan dan berhasil dari seorang Rahardian saudara. Menambah angka kembali. Kawin yang ketiga kali ini di set yang pertama. Rahardian sudah lakukan ke belakang, terima Hendri. Umpan kali ini quick back, terbaca. Coba serangan kedua, jauh kali ini penempatan saja. Melalui seorang tadi, umpan jauh dan dipayungi habis-habisan coba pergerakan. Kesekian kali mencoba menekan dan berhasil kali ini satu pemuda Andika saudara. Kali-kali ini angka 5-4. Lepas satu servis dan sayang kali ini gagal untuk melewati jaring. Kawin lagi. Kawin lagi di set yang pertama. Melalui Arif Purnomo, kon. Sentrasi sudah diterima. Umpan kali ini berlatih keras kanan. Luar biasa Andika Prasetyo. Kesepkan bola di sela-sela blocker yang ada. Melalui seorang Kurniawan. Angkat Arif Purnomo, umpan back attack. Hendri Rudi saudara. Memang umpan yang belum begitu pas dengan 6 sama. Kawin lagi. Lepas sudah satu servis, angkat satu penempatan blocker cover melalui libero. Gerak tipu saja Arif Purnomo, berbahaya back attack dari seorang Hendri Rudi. Kali ini percobaan berhasil. Akan melakukan servis kali ini melalui seorang Triat Mono. Lepas dari sektor kiri terima sempurna. Umpan dari back attack, terbalas kali ini satu serangan back attack. Tipe seorang pemain Kurniawan Rahardian maksudnya. 7 sama dan kawin lagi di set yang pertama. Hendri umpan jauh kepada Arif Purnomo, tertipu dengan satu tangan langsungkan ke daerah lawan dan sayang kali ini Arya. Kita lihat di sana Arya konsentrasi sudah angkat bola tinggi, pukul keras ke belakang. Sayang ada sedikit keraguan tadi untuk melalui Arya Puja Kusuma saudara. Mencoba menekan dengan servis jam.
angkat tali dan umpan di lapar hasil lepas sudah. Andi kata mati dan berhoi. Terjadi miskomunikasi tadi. Ada keraguan-keraguan dua pemain depan yang bergeser angka kali Andika Prasetya. Lakukan servis keras dan es pertama. Satu penerimaan bola dari libero yang kurang sempurna. Suryono saudara. Kita tunggu. Kali ini servis yang kedua cukup menekan. Terangkat Arif Purnomo umpan kali variasi Hendri Wudi dan brocel saudara karena memang ada celah dari antara dua bloker yang ada. Akan melakukan servis kembali di sana. Setter berpengalaman Suryono ke belakang angkat. Umpan quick ball. Suryono nibonangi gulung-gulung kali ini Hendri Rudi dan disambar langsung oleh Hendri Rudi saudara. 11-9 melalui Suryono kembali akan melakukan servis di sana. Perhatikan satu menit Suryono. Angkat bola sudah dilakukan dan serangan back attack. Kembali kali ini akan melakukan servis melalui Suryono. Tiga kali lakukan sudah pelan-pelan. Penerimaan bola cukup baik. Saudara mencoba penyelamatan kali ini namun saya daripada bangun jiwa lepas lunak. Libero kurang begitu cantik satu tekanan dan wow. Gagal kali ini. Masih kali Suryono lambungkan bola tinggi terima libero. Umpan Kurniawan kali ini keras. Satu pukulan back attack. Terarah di bidang yang kosong. Menambah angka tentunya kali ini 10-14 melalui Kurniawan. Lepas sudah Kurniawan terima libero. Suryono quick spike dapat diamankan baik. Ada Kurniawan placing bola saja tadi maksudnya. Namun terlalu lemah dari seorang Rohardian. Menambah angka 15-10. 15-10 kali ini akan melakukan servis. Lepas sudah terima sepenuhnya. Oh, tidak jadi kali ini untuk melanjutkan penyelamatan oleh seorang Kurniawan saudara. Pantulkan bola sejenak Agus Kisot. Lepas sudah Kurniawan. Kurniawan kembali. Kurniawan masih bisa diamankan. Oh, kali ini gagal saudara. Libero yang justru penerimaan bola memasuki daerah lawan tadi namun mampu mendapat curi poin 11-16 melalui Hendri Udi. Coba pergerakan tipu kali ini masih bisa diselamatkan Arif Purnomo. Kecilnya Kurniawan di sana. Kurniawan angkat bola sudah dilakukan penyelamatan Suryono. Kurniawan ke belakang keras keras dan tajam tadi Rohardian saudara. 12-16 perlahan mulai memepet perolehan angka saudara. Kembali kali ini akan melakukan serve profesional Bagas. Bagas lepas sudah lambung bola. Obat Arya kali ini satu poin dari Suryono memberikan bola. Gagal untuk dimaksir Bagas. Kembali akan melakukan servis di sana Bagas. Lepas sudah lambung bola tinggi diterima dengan baik Suryono. Riyad Mono saudara yang masih mampu menunjukkan tajinya saudara. Kali ini diberikan kesempatan kedua. Dimaksimalkan tentunya Hendri Rudi sudah lakukan. Kurniawan, Kurniawan kembali. Satu blocker yang cukup baik tadi. Bolanya kembali di daerah asal 18-13. 18-13 mulai Hendri Rudi sudah lakukan dan nampaknya kali ini terlebih dahulu ada full rotation dari 14-18. Nero Hardian tadi sudah dilakukan Suryono umpan jangkali Arya Pucaku semua terdefend membantu kali ini keras ke belakang angkat perbahayakan yang bangun serang back attack play. Penyelamatan dengan kaki tadi 14-14 melalui Arif Purnomo. Saudara kita akan saksikan lakukan servis. Perhatikan kon. Konsentrasi sudah lepaskan namun sayang keluar satu cuma-cuma poin gratis kepada Ronggolawe. 15-19 satu servis Kurniawan melambung umpan kibal. Meskipun bola hanya setengah matang tadi yang diberikan Suryono kepada Triatmono namun mampu menghasilkan angka dan kemudian Triatmono sendiri akan lakukan tanggung jawabnya. Sudah lepaskan terima libero Kurniawan. Kartu penempatan bola yang cukup taktis melalui Andika Prasetya saudara.
kembali angka bergeser, mulai memepet perolehan kali 16-20. Mempertipis ketinggalan dari akan melakukan servis masalah poin Arko Saloka. Eban Arsuryo melakukan pada Arif Purnomo dan keluar setelah menyentuh blocker yang ada. Tentunya kali ini 21-16 melalui Arya Puja. Arya perhatikan satu jam se-attack keras ke belakang dan menjadikan es. Karena memang satu serve masih kali ini kedua kalinya akan lakukan tekanan dengan servis. Angkat di sana Kurniawan, back attack Kurniawan. Ada libero mencoba mengejar, berbahaya kali. Reformal saudara, bolanya terlebih dahulu mantul kepada jaring dan angka bergeser kembali, bertambah kembali 23-16. Lampu kuning menyala kali ini kepada tim Bangun Jiwa. Jam se-attack kali ini terlalu rendah dan angka gratis kepada tim Ronggolawe 17-23 melalui Andika Prasetyo saudara. Jam se-attack dilakukan sudah pelan saja, terima ibarat cukup flash Suryono Football. Terkabar membantu di sana Kurniawan, umpan jauh keras kali ini dan satu pukulan keras belum bisa memberikan angka kembali. Tentunya bergeser kali ini menjadikan match point kepada Bangun Jiwa. Suryana Sangsa tersudah lakukan penerimaan libero yang sempurna, penyelamatan Kurniawan terarah kepada Suryana, umpan jauh kali ini Hendri Rudi terkabar akan membantu ke tengah dan lihat mana saudara, maksudnya Agus Isu tadi mampu memungkasi set pertama dengan skor 25-17 kembali. Gimana ada pergantian tentunya? Oh masih tetap lewat pemain Rahardian, diserahkan akan servis bola saudara. Darma Arif Purnomo, Suryono umpan jauh kepada Hendri, wah langsung menggebrak. Awal set yang kedua saudara, Henry Rudi dengan penampilan yang berbeda kali ini, rambut pirang saudara, luar biasa, begitu flamboyan sekali kali ini Henry Rudi. Dan saudara penonton, lewat satu poin Suryono set tertinggi ini sudah lepaskan servis, angkat ke depan di sana oleh Andika tadi, akan Henry Rudi dan luar biasa, dua kali poin pukulan dari Henry Rudi saudara. Sekali lagi ini pemain asal klub Bima Putra Bantul saudara hadir dalam beberapa klub dari Juso, dari Janepo, dari Nur hadir saudara. Ada Aldo mencoba Henry ketiga kali, masuk lagi, 3 poin sudah saudara. Kurniawan akan servis bola, lepaskan sudah, dorong ke depan, masih ke umpan Kurniawan, pada Kurniawan dapat di blocking tadi oleh Agus. Dan lewat main Suryono, lepas servis lagi ke belakang, terima libero dari tim bola voli. Ronggolawe, ada Aldo di sana, kembali Henry Rudi dan wow, kita lihat, oh, masuk lagi. Ini luar biasa saudara, 4 poin sudah saudara. Bagaimana pukulan dari Henry Rudi? 5 melawan 0, kembali lewat main Suryono saudara. Lepaskah sudah, akan libero dari Ronggolawe, gerak tim lantarkan, ada Henry Rudi, gerak tim ke belakang, dorong ke depan lagi, opat. Oh, berhasil masuk saudara. Pukulan keras Kurniawan, hasil umpan dari Kurniawan saudara. Ya, kali servis bola saudara, konsentrasi dia lepaskan sudah. Terima Arya Puja, Suryono, Arif Purnomo berbahaya, dapat di blok, ada Aldo, kirimkan lagi Suryono. Umpan Arif Purnomo lagi dan masih dapat di cover dengan back oleh pemain Ronggolawe. Umpan ke belakang dan sayang membentur di net. Cukup apik dan kali Agus Kicot saudara. Mata pemain klub Baja 78 Bantul gagal melakukan servis saudara. Dan kini lewat satu pemain Bagas akan melakukan servis bola saudara. Konsentrasi dia, Bagas siapa yang dituju. Lepas sudah, nah Henry, coba Suryono, Henry ini. Lagi-lagi saudara, kita lihat saudara, 7-2, ini luar biasa saudara. Awal set yang kedua, Henry Rudi mencoba kali ini, open tinggi Andika saudara, berhasil tadi bagaimana pukulan keras Andika Prasetya. Dan kini lewat pemain Kurniawan saudara yang akan melakukan servis. Angka untuk tim bola voli dari Ronggolawe tentunya dan 37 saudara, 37 mas, ya. Oh, gagal.
middle blocker dari klub Ganda Kota Yogyakarta yang sudah lepaskan. Siap ada sang Agus Kisut, umpan belakang. Ah, Purnomo, serangan Kurniawan ke belakang, hanya serangan Kurniawan berbahaya. Triatmono, umpan jauh, Arya Puja berbahaya. Wow, tajam saudara, gagal tadi Surono mengcover bola. 8 melawan 4 saudara, dan kini Arif Purnomo saudara. Ini pemain yang memang skillnya bagus, akademiknya juga bagus saudara. Iya, sudah terima di sana oleh pemain Kurniawan. Gerak tekuk cukup terdik, kita lihat Andika Prasetya melihat blok yang begitu jangkung tadi, cukup melakukan pressing akurat Andika Prasetya saudara. 5-8 Andika jumpshot, tinggi bola dia lepas keras, namun jauh luar lapangan pertandingan. Triatmono saudara akan melakukan servis akhir. Triatmono lepaskan sudah pendek saja, terima oleh Kurniawan. Kurniawan berikan umpan. Oh, kita lihat Rahardian dinyatakan menyentuh tangan salah satu pemain dari tim bola voli Bangun Jiwo. 6-9 dan di sana kita saksikan Argo Saloka opak pendek dan Agus Kisut tarik ke belakang. Argo Saloka selamatkan kali ini pada pemain Rahardian. Ke belakang ada Aldo, serangan datang dari Longgolawe, opan jauh tinggi, gerak timu, angkat cena Aldo, opan ke belakang, Hendy Rudinan masih dapat diangkat. Namun kita lihat saudara bagaimana pertahanan yang cukup baik dibenarkan oleh Argo sekali membentur dari lampu yang ada, dan 10-6 kali ini Arya Puja Kesuma saudara melakukan jumpser lepas keras ke belakang. Oh, ada Kurniawan membantu Arya, selamatkan Andika, pendek Suryono, Agus pada Hendy Rudidan. Oh, keras pula dapat dikabar membantu Kurniawan, open tinggi kali ini pada Mendra Ardian, ada Arya, open kali ke belakang Arif. Oh, gagal terlalu tanggung tadi bagaimana umpan ke belakang yang ditujukan kepada Arif Purnomo yang dilakukan oleh setter tim Suryono tadi saudara. Dan 7-10 kali ini kita saksikan Rardian lepas sana melakukan servis setter dari tim bola milik Bangun Jiwo. Aikman umpan pendek, cobaan, wah luar biasa. Kita lihat bagaimana kecepatan Bagas tadi untuk menyongsong umpan dari Kurniawan saudara. Sebelah saudara Kurniawan lepas sudah tadi sudah ada Aldo, tanggung tadi cover bola dari libero Aldo. Angka bertambah saudara, 9-11, tertinggal 2 angka saja saudara. Kita lihat pemain-pemain dari tim bola voli Ronggolawe derby Bantul kali ini tersaji. Sudah terima oleh Aldo, mencobain umpan kepada Arif Purnomo dan dapat di blocking kali ini pukulan Arif Purnomo saudara, dan menambah angka tentunya 10-11. Dan kembali kita lihat di sana melakukan servis bola adalah Kurniawan setter tim dari tim bola voli Ronggolawe. Sudah terima Aldo, membantu Suryono, umpan kepada pemain Arif Purnomo, keras kita lihat sehingga Bagas dan juga pemain Kurniawan tadi gagal menyelamatkan bola saudara. Dan kini lewat main Agus Kisut akan melakukan servis bola. Lepas sudah Agus Kisut, angkat ke depan saudara Ardian. Kurniawan, para Kurniawan juga saudara, dan berhasil melakukan blessing akurat tadi 11-12. Kita lihat di sana akan melakukan servis dalam posisi yang cukup aman tentunya bagi Bangun Jiwo. 3 bomber berada di depan di sana saudara. Oh, bola tepat pada garis kiri dan 12 sama saudara. Cukup baik servis dari Bagas saudara. Kembali kini lewat main Bagas akan belakang servis bola saudara. Lepaskan servis melampau saja, terima oleh Arya, mencobakan open belakang Hendry dan oh, satu orang Andika Prasetya tentu sulit menutup pergerakan dari pemain Hendry Rudi saudara. Iya, 13-12 Hendry Rudi lepaskan servis, dorong Andika, umpan ke belakang Kurniawan, selangkan Hendry Rudi, mencoba Suryono, umpan ke Arya Puja, berbahaya, dapat diblocking, agak lagi ketiga, mencobakan Kurniawan kepada Kurniawan juga kenapa? Cantik sekali bagaimana pukulan pelan namun cukup terarah dilakukan oleh Kurniawan. 13 sama saudara. Semakin menarik saudara di game yang kedua. Kurniawan lepaskan servis jauh ke belakang, terima serang oleh Agus Kisut, mencoba umpan ke Arya Puja, berbahaya, awas. Terlambat sedikit saja setter tim Kurniawan ini untuk menyelamatkan bola saudara. Dan 14-13 satu angka mungkin kali ini Arif Purnomo MR saudara akan melakukan servis bola di sana. Konsentrasi dia, putar bola, jump serve akan dia lakukan.
lepas keras jantannya, terima oleh Surono, angkat Kurniawan, umpan pada Andika Prastia, pelana Arep Purnomo, berbahaya Hendri Rudi, keluar dan hoho, wasit dapat selamatkan Cop, masih dapat jalan lagi, kembali Hendri Rudi ke tuan kalinya, keluar wow, dapat selamatkan Cop lagi, luar biasa bagaimana dua kali gempuran bombarder dari Hendri Rudi cukup dengan ditipu. Dan meleleh kali ini pemain pendek di belakang di Bang Ojo. 14 sama. Lepas. Ada Andrew Rudi. Mencoba lagi. Oh, tidak mau ambil resiko. Segaya teriak mono, saudara. Ya, ini middle blocker biasa. Dari klub Gane pemain ini, saudara. Seperti halnya Arif Purnomo. Lepaskan charge dia. Teriak mono. Open tinggi kali ini. Rarian dapat di blocking. Dan 16, saudara. Lepas servis di sana. Angkat di Masurono, takut. Overpass yang langsung disambar oleh Arya Pujaku Suma, saudara. Dan 17-14. Kembali gini. Akan servis Triak Pono. Kita nantikan ke dia. Lepaskan sudah. Angkat ke depan di sana oleh Surono. Open tiga kali. Rahardian. Dan luar biasa. Begitu taktis Rahardian melihat blok yang ada. Bagaimana menyetorkan bola kepada pemain Suryono yang lebih rendah daripada Agus Kisut tadi, saudara. Dan kini nampak di sana akan melakukan servis Ardo Saloka, saudara. Lepaskan servis Argo, mencoba open ke belakang. Ada selang Arif Purnomo, angkat senang Argo, open jauh kali pada pemain Rahardian. Apa yang terjadi, saudara? Dia takkan transfer dan mengakui jujur saja. Kita lihat Agus Kisut tadi wasit mengatakan bahwa memang terjadi sentuhan tangan dari Agus Kisut. Dan kali ini open jauh Arya Dano di atas blok pemain Bagas dan juga Kurniawan. Pukulan dari Arya Puja Kusuma 18-16. Dan kali ini Arya Puja Kusuma yang akan melakukan servis bola, saudara. Pemanasan Yusuf Kota Yogyakarta ini jam set dia lakukan. Lepas keras datanya, dorong ke depan oleh Rahardian. Rahardian janju hanya selamatkan, berbahaya di sana. Namun kita terlebih dahulu bola keluar. Angka bertambah 19-16, saudara. 19-16 kembali Arya Puja akan melakukan servis bola. Sudah melakukan servis keras. Saudara, begitu jelas dan coach Daud, saudara. Jadi memang Polda DIY turun dengan pemain-pemain handal mereka, saudara. Kita nantikan, saudara. Keras luar biasa, saudara. Bagaimana pukulan dari Rahardian, saudara. Dan 17 sendiri yang akan melakukan servis bola dari sektor sebelah kanan. Lepaskan servis pendek saja. Terima oleh Arif Purnomo. Suryono pada pemain Arya. Masuk. Baik sekali, saudara. Tepat pada garis belakang tadi. Bagaimana pukulan Arya Puja tadi, serangan 3 meter. Dan tentunya menjadi opposite tadi, saudara. Dan kali ini lewat Suryono, lepas sudah, terima di sana oleh pemain Arya. Copola dapat sana Arya, ada Agus, selamatkan Hendri Rudi ke belakang, ada Aldo ke depan. Suryono berbahaya pada Hendri Rudi dan juaran akhirnya mulus, saudara. Pukulan keras dari Hendri Rudi, pemain asal Gamping Sleman, saudara. Dan kembali kita lihat di sana Suryono 22-17 di sana akan melakukan servis. Lepaskan sudah. Melebar. Bagaimana risip yang melecoh tadi diperlihatkan oleh Andika Prasetyo dan akhirnya menambah angka untuk tim bola voli dari Bangun Jiwo 23-17, saudara. Kembali kini Suryono, lepas sudah ke belakang, terima Andika, mencoba Kurniawan, pada Kurniawan juga melambung, berbahaya ada Hendri Rudi dan kembali tinggi berhadirin lagi. Sudah saya hitung, saudara. Dari 24 angka ini, Hendri Rudi sendiri 10 angka. Ini luar biasa dari skor yang ada, saudara. Dan 24-17, set point tentunya, saudara. Sudah terima senale pemain Arya dan Korean serangkan Aldo. Kembali gini, Hendri Rudi dan membabi buta dan akhirnya mengakhiri set yang ke-2 ini. Hendri Rudi dengan pukulan kerasnya 25-17. Kita nantikan, saudara, jalannya pertandingan set yang ketiga, set penentu. Terima kasih, saudara. Kembali kali ini menuju set ketiga sudah lakukan oleh Suryono. Opan dibangun kali ini, penempatan saja dapat dikaper di sana. Arif Purnomo batu Opan, penyelamatan libero kali ini. Satu pergerakan Kurniawan terarah kepada Arif Purnomo. Suryono terlalu mepet kali ini kepada pemain Hendri Rudi, placing saja. Mencoba kali ini satu pengejaran, satu oleh seorang setter. Suryono sudah lakukan resi yang cantik, ada variasi diperlihatkan dan
berhasil set piece kembali Kurniawan. Rotasi pertama sudah lakukan ke belakang Trimali Biru. Suryono umpan ke belakang Hendri. Kali ini hanya menempatkan bola saja di bidang yang kosong, namun mampu menggeser posisi dari 2-1. 2-1 lakukan servis Agus Kisut, sudah bola angkat kali dari seorang Kurniawan dan cukup berhasil bola yang diberikan kepada satu pemain Andika Prasetya saudara, dan kembali Kawin yang kembali di set yang ketiga lakukan servis. Arga Saloka sudah risi baik kali ini dari area dan keras, satu pukulan terlepas melalui seorang Trian Mono saudara, menambah angka kembali 3-2. Hendri Rudi sudah lakukan floating bola saja. Kurniawan kembali terarah kepada Kurniawan tadi, orang begitu siap untuk menerima kembali, arahkan Kurniawan kembali, terangkat kepada Kurniawan dan dorong saja, angkat Suryono. Arif Purnomo quick spike diamankan, situasi pergerakan membantu ke belakang cukup baik Andika saudara, kali ini mampu mengukir angka kembali kepada tim Ronggolawe 3-4 kedudukan. Lepas sudah satu servis Hardian, angkat Suryono, bola potong diberikan, satu luncuran Kurniawan kali ini terpeleset seorang pemain Hardian, ke Suryono berbahaya kali ini. Arif Purnomo saudara lepas bebas dari satu lawan satu kepada satu pemain Andika, berhasil menembus angka 5 tadi ya. Baik, Arif Purnomo kali ini akan melakukan servis jam kong-kong-kong. Sentrasi sudah lepaskan. Oh, tangkap saudara. Langsung disambar sempurna. Disambar maksimal melalui Triat Mono yang memang begitu bebas berdiri saudara. Arif Purnomo 2 kali akan melakukan servis. Perhatikan kali ini Arif Purnomo keras. Angkat sempurna kali ini berbahaya tentunya ketika resim dilakukan kurang begitu baik. Tentunya 3 kali ini putar-putar bola sudah, bola angkat tinggi pukul keras dan keluar. Satu angka diberikan dengan cuma-cuma kepada bangun kepada Ronggolawe 47. Andika Prasetya sudah lakukan servis namun terlalu melebar dan kembali 2 kali berturut-turut servis gagal dari kedua pemain tentunya, dan ada pergantian pemain kali ini. Ardo Saloka keluar digantikan Miftahul. Miftahul kali ini akan lakukan servis ke tim Bangun Jiwa melalui Triat Mono, coba menekan dengan servis jam dan berhasil saudara. Satu kali ini melakukan servis jam dari sektor kiri. Perhatikan melalui Triat Mono, lepas sudah keras 5 detik kali ini gagal, hanya menghasilkan jajal getek saudara. Kembali akan melakukan servis di tim Ronggolawe kemudian 5-9. Akan melakukan servis di sana Bagas, lepas sudah terima, coba mengejar Suryono. Arif Purnomo LDR sudah lakukan dan jauh kali ini dari jangkauan seorang Kurniawan sehingga tidak bisa menjadikan umpan yang baik saudara. 10-5 kedudukan melalui seorang pemain Arya Puja saudara. Arya coba lepas jam seotek kali ini dan dikontrol, namun sayang upaya pengamanan bola yang kurang cermat tadi, disangka bola keluar namun masih jatuh tipis kepada baseline, dan kemudian kedua kalinya Arya Puja keras namun sayang membentur jaring saudara. 6-11 melalui Kurniawan kali akan melakukan servis di angka 6-11. Kurniawan pelan saja ke belakang libero, Suryono umpan dari 3 meter Arya Puja dan gagal dibentuk saudara. Melalui seorang Miftahul saudara, angka bergeser kembali 12-6 dan separuh angka meninggalkan. Kali ini kita lihat menurut seorang pemain Suryono sudah lakukan angka cukup baik, kali ini umpan yang diberikan tinggi dan cukup bisa membaca situasi saudara. Dengan adanya blocker yang terlebih dahulu naik tadi, seorang Rohardian mampu mengecoh blocker yang ada. Satu resip cantik quick spike dapat
Fadil Akbar kembali ke daerah lawan. Umpan Nedi Rudi ke belakang. Coba kali ini satu serangan. Menukik tajam saudara di jantung pertahanan daripada Ronggolawe. 13-7 melalui Agus Kisut kali akan melakukan servis jam. Coba kita perhatikan ke belakang dan keluar kali ini satu jam se attack saudara. 8-13 yang baru dimasukkan di set ketiga kali receive Agus Kisut. Open variasi Arif Purnomo. Satu pukulan bola petikan atas tadi sempurna tentunya. 14-8 Hendri Rudi lakukan sudah pelan saja. Resip cukup baik yang umpan ke belakang di sudut yang sempit kresik saja. Angkat kali Surya Mabuk sempat dan tercover dengan satu tangan membantu di sana keras. Terbaca satu gempuran dari seorang Andika Prasetya saudara. Bolanya masih jatuh di gudang pertahanan sendiri dan Suryono ditarik keluar digantikan Ragel. Kemudian masuk Roy menggantikan Arif Purnomo kali ini melalui seorang Hendri Rudi. Satu servis lunak. Angkat kali ini berbahaya. Umpan bola para bekas. Andika Prasetya masih dapat tiga perserangan. Oh, satu tipuan cuek saudara. Satu tipuan cuek dari seorang Triat Mono cukup mematikan pergerakan daripada Kolawe. Sudah lakukan. Angkat di sana. Kurniawan langsung. Penyelamatan saja maksudnya Bagas tadi. Bolanya melebar dan bertambah angka 17-8. 17-8. Masih seorang Hendri Rudi akan melakukan servis. Sudah mendatar. Oh, kali ini kembali hanya dibiarkan saja berpandang-pandangan. Terakhir set ketiga dan ada pergantian pemain kali ini Kurniawan setter keluar ditarik mundur dan digantikan dari seorang Dova Wahyu saudara. Dan juga kali ini dari kubu Bangun Jiwa ada pergantian keluar dan dimasukkan dari pemain muda Davin dan langsung akan melakukan servis di sana melalui pemain mudanya Davin. Coba konsentrasi sudah servis cukup sempurna. Angkat kali mau serang umpan ke belakang. Keras dan si dia selamat kembali masuk di daerah lawan. Berbahaya membantu kali ini Rohardian. Langsung ada upaya contekan bola namun sedikit salah tadi untuk melakukan pengejaran daripada pemain. Kembali Rohardian lepas sudah terarah. Angkat di sana dan mepet. Oh, sayang saudara. Justru ada bola untuk dimanfaatkan dan dinyatakan gelap net saudara. Kembali kali ini full materi muda yang melakukan servis. Kita lihat di sana melalui Roy sudah lakukan angkat. Coba memberikan umpan di sana mepet so. Masih bisa diselamatkan kembali penyelamatan saja. Kita lihat cok saja masih bisa diaman kembali membantu pada seorang pemain dari Arya Puja. Tercover satu tangan melalui seorang Agus Kisut tadi. Gagal untuk diselamatkan kembali tentunya 10-19 akan melakukan servis oleh Andika Prasetya saudara. Andika Prasetya sudah lakukan terarah kepada Roy langsung ke daerah lawan kali namun sayang bolanya terlalu mepet tadi dan 20-10 kedudukan. 20-10 melalui Hanan akan melakukan servis. Hanan santai saja menerima bola umpan kali ini. Bola tinggi kepada satu pemain Kurniawan tadi. Kejar Arya Puja. Tercover kali satu serangan diberikan 3 meter penyelamatan Jandoron. Kali ini membawa serangan ke belakang Kisut. Kisut saudara membelokkan arah bola dari hadapan seorang Kurniawan tadi. Dan 21-10 lakukan servis sana sudah diterima kali ini masih bisa selamatkan Bagas. Angkat di sana satu serangan bola tinggi diberikan kepada satu main Arya Puja Kusuma berhasil kali ini menambah angka kepada tim Bangun Jiwa 22-10. Hanan kembali 3 kali lakukan servis sudah Kurniawan umpan pada siapa bola dituju. Angkat bola tinggi memasuki daerah Bangun Jiwa langsungkan penyelamatan saja. Back attack kali ini keluar memancang satu serangan dari suara Hardian. 23-10 kali ini melalui Hanan kembali akan melakukan servis. Lunak saja diterima Hardian. Satu umpan mepet kali ini. Match point 24-10.
satu angka lagi akan mengunci set ini tentunya. Kita lihat Hanan kesekian kali lakukan serve penerbangan bola kurang sebelah umpan tinggi di sana. Kurniawan terdefend kembali ke daerah lawan, satu serangan bantuan Bagas. Kurniawan terbaca kembali, serangan diberikan Bagas oleh Kurniawan. Tiga kali naik Kurniawan kali ini berhasil. Serangan demi serangan dilancarkan dari Brak Anak, ada Ronggolawi menuju angka kali ini mempertipis ketinggalan 11-24. Lepas sudah satu servis akan Arya Puja Quick Spike. Agus Kiso coba membantu kali ini penyelamatan bola, seorang Bagas dorong ke belakang libero, membantu kali ini satu serangan Arya Puja masih bisa diselamatkan dengan gaya tendangan Bapak Pamungkas, namun masih gagal kali ini dan berakhir sudah set ketiga tentunya di partai kali ini dimenangkan kepada tim Bangun Jiwa. Dan tentunya ucapan selamat kepada tim Bangun